Sosok konten kreator TikTok bernama JJ menjadi perbincangan warganet belakangan ini. Ia sering disebut-sebut mirip dengan Fuji, adik kandung mendiang Bibi Ardiansyah. Selain karena kontennya di TikTok, JJ juga menjadi perhatian netizen karena background keluarganya. Ternyata keluarga JJ merupakan kerabat dari aktor senior Dede Yusuf. Pasalnya JJ pernah bercerita tentang alasannya kabur dari rumah pada beberapa acara podcast. Diketahui JJ kabur dari rumah karena masalah pelecehan yang dilakukan oleh tukang kebunnya. Dede Yusuf pun akhirnya angkat bicara dengan membuat sebuah video TikTok. Dirinya mengatakan jika ia kedatangan anak dari sahabat ibunya. Wanita tersebut ternyata adalah ibunda JJ yang saat ini tengah menunggu kepulangan putrinya. Sarah yang tengah menggendong anak itu mengatakan jika ia yang digendong adalah adik dari JJ. Sarah berharap JJ dapat pulang dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!